Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Saputra. Kali ini kita tidak memberikan cara tutorial menjahit atau jalan-jalan atau bermain gitar. Kali ini kita akan memberi cara berbelanja online dengan aplikasi Shopee. Terlebih dahulu kawan-kawan harus mendownload aplikasi Shopee agar bisa berbelanja online. Jadi saya sudah mendownload aplikasi Shopee-nya. Lalu kita buka. Kita buka yang di atas pojok paling kiri ada pencarian barang yang kita inginkan. Di aplikasi Shopee ini lengkap semua, Shopee Mall, pusat kegiatan dan hiburan, Shopee Mart dan lain-lainnya gratis ongkir. Di pencarian ini kawan bisa mencari kebutuhan kawan yang kawan inginkan. Kali ini saya mencoba membeli barang gitar akustik. Jaringan kurang bagus. Sudah terlihat macam-macam gitarnya. Dari ini ampli gitar akustik, Amplier AT Tenor 124.500, gitar akustik Koyboy QWC 235 original, paket komplit. Lalu kita klik mana yang kita inginkan. Lalu saya coba gitar akustik listrik Yamaha AP500. Di gitar akustik listrik ini bintangnya udah 4,5. Gitar yang ini udah terjual 973 terjual. Gratis ongkir, ongkos kirim 0 sampai 25.000. Ini gambar-gambar gitarnya. Bisa kan kawan lihat sebelum membelinya, kita lihat dulu ada videonya, kita dengarkan suaranya, apa kegunaannya. Sebelum membelinya kita teliti dulu dalam negeri. Lalu sudah kita beli, sudah kita teliti, lalu kita klik beli sekarang. Beli sekarang dengan jumlah 1. Kalau mau 2 bisa kita 2, 3. Jadi saya akan mencoba membeli 1 beli sekarang. Pilih voucher gratis ongkir dari untuk menikmati gratis ongkir. Gitar akustik listrik Yamaha PX 536.000. Jadi kita check out. Ini belum termasuk ongkos kirimnya ini. Jadi baru harga gitarnya. Lalu sebelum kita check out, di sini ada jasa kirim tidak tersedia, klik untuk info lebih lanjut. Kita pilih
dari no. Kita pilih kargo ekonomi 78.000, CNT CTR class, konfirmasi, konfirmasi. Lalu sudah terlihat barangnya 614.000. Ini metode pembayaran. Metode pembayarannya transfer bank, kartu kredit, cicilan kartu Alfamart, Alfamart, on click aku laku. Saya biasanya bagi Alfamart. Kita klik Alfamart lalu keluar kode yang kita yang keluar dari itu kita kasih ke apa di Alfamart. Sampai di Alfamart kita bilang sama kasirnya membayar saldo kopi, orang itu pasti tahu. Jadi sudah dibayar di Alfamart.